Bismillah, Rahman, Rahim. Mengingat banyaknya umat Islam yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW dengan baik, mengingat banyaknya orang-orang juga meremehkan maqam Nabi Muhammad SAW, kedudukan Nabi Muhammad SAW, kami tergerak untuk mengumpulkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana tentang Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bagaimana hal-hal mukjizat-mukjizat ketika kelahiran Nabi Muhammad, begitu juga fisik Rasul SAW, begitu juga tampilan Nabi Muhammad SAW, begitu juga akhlak beliau SAW yang di atas manusia dimanapun. Manusia super ini Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga saya berterima kasih, buku ini juga mendapat kata pengantar dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Mudah-mudahan ini juga dorongan untuk saya bahwa ini buku insya Allah lebih bermanfaat untuk khususnya kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian di bagian akhir buku ini saya nukil saja pendapat para ulama, bagaimana hukum orang-orang yang menghina Rasulullah SAW, pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana hukumnya, bagaimana seharusnya. Nah, karena banyak yang bermunculan saat ini, wajib dimengerti bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang harus dijaga kemuliaannya, kesuciannya, kehormatannya, dijaga bersama-sama, termasuk pemerintah harus ikut menjaga, begitu juga semua umat Islam, ulama-ulama harus bangkit menjelaskan kepada umat lebih rincinya. Nanti silakan dibaca di buku ini, mudah-mudahan bermanfaat.